Ketika di vakum tes itu kita mengetahui mana yang benar-benar sangat parah ya penyakitnya, mana yang sangat parah. Jadi kita pressure dia untuk pembersihan juga. Ini selangnya juga sekalian dibersihin ya, kotorannya biar pada keluar semua. Jadi kalau ada hal-hal yang nih, jadi kelihatan nanti penyakitnya dari mana ya. Kalau ada bunyi tret seperti itu di apa di valve-nya, berarti valve-nya udah lemah ya. Seperti itu ya. Ini di 8 seperti itu ya. Ini kita lagi pressure test tuh kotorannya tuh. Muncul kan kotorannya di sini. Karena kita lagi pressure test dan vakum test. Jadi apa yang menyebabkan dia ini langsung terlihat di sini ya. Saya kasih chemical juga biar ngebersihin boilernya sekalian, jalur air ya. Jadi kalau ada bunyi tret gitu, jangan, itu berarti ada yang lemah partnya. Nah itu sudah stabil. Jadi kita sampai ini bening lagi ya nanti. Jadi kadang-kadang perbaikan itu di YouTube tuh nggak bisa jadi landasan ya. Kalau menurut saya pribadi jangan pernah jadikan YouTube landasan, karena ya beda ya aplikasinya. Oke, kita lagi vakum tes sekalian cuci semua jalur. Lihat ya, airnya udah. Kita pasang steam ininya, steam tipnya.